Hai guys, jumpa dengan saya Rio di channel Kebutografer. Ya, bagi kamu yang baru berkunjung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow Instagram kami di @kofotografer. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar dari Sony A72 guys. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara membaca histogram di dalam kamera Sony A72 ini guys. Oke, seperti biasa kita nyalakan dulu kameranya. Ini saya buka dulu ya, jangan lupa dibuka landscape-nya. Kemudian kita nyalakan. Nah, kelihatan ya. Oke, nah di dalam kamera-kamera itu ada namanya histogram guys. Histogram itu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah histogramnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada histogramnya guys. Histogram ini secara sederhana hasil dari fotomu tidak over exposure atau under exposure. Nah, ini seperti nanti akan saya contohkan ya. Ini saya setting ke M dulu, Terus ini bentar, fokusnya saya ganti yang AFC dulu. Nah, ini ada histogramnya. Semakin ke kiri, itu akan semakin gelap, guys. Seperti ini ya. Ini saya besarkan dulu shutter speednya. Nah, dia akan semakin ke kiri, dia akan semakin gelap. Jadi, kebalikannya, ketika dia semakin terang, histogramnya akan ke kanan, guys. Nah, ke kanan ya. Ini saya besarin dulu biar bisa kelihatan ya. Nah, ini dia akan ke kanan. Bagaimana sih supaya hasil dari gambar kita tidak over exposure dan tidak under exposure? Ya, dari histogramnya ini kita taruh posisinya minimal. Kita taruh posisi histogramnya ini ada di tengah-tengah, guys. Nah, ini saya setting dulu. Saya set shutter speednya, coba saya bikin 60. Kemudian untuk diafragmanya saya jadiin 4. Oke, ISO-nya saya naikin dikit, guys. Ini ISO-nya saya naikin dikit. Jadi 400. Nah, histogramnya ada di tengah-tengah, guys. Seperti ini ya. Untuk cara ininya di sini. Nah, ada di sini guys. Dan dia bentuknya melandai ya, dan dia posisi ada di tengah. Jadi untuk under dan over tidak terlalu jadi hasil dari fotomu tidak under exposure atau over exposure. Oke, cukup mudah bukan? Bagaimana cara membaca histogram di Sony A72 guys? Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi lebih lanjut. GoFotographer adalah portal informasi tentang dunia fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ini untuk info tentang fotografi di Indonesia. Saya Rio, sampai jumpa lagi di video GoFotographer lainnya. See ya!